selanjutnya kita akan bikin template aplikasinya dulu ya, bikin framenya dan lain-lain. Nah, untuk itu kita biasanya kan yang paling populer itu pakainya Bootstrap ya. Nih, Bootstrap. Nah, di sini sebetulnya bisa kita pasang langsung, kan Bootstrap kan tinggal include CSS-nya aja ya. Cuma akan lebih mudah kalau kita menggunakan yang sudah di bundle untuk Angular. Jadi ada yang sudah membuatkan, ini namanya si apa si Valor ini, dia bikin ng2 Bootstrap. Jadi dia memformat si Bootstrap ini menjadi komponen-komponen Angular. Jadi kalau kita mau pakai kayak gini akordeon gitu ya, dia sudah bikin import-importnya sehingga bisa langsung dipakai gini. Nah, kemudian kita getting started dulu. Getting started, dia bilang untuk menginstalnya, katanya npm install ng2 bootstrap min save ya. Nah, tapi di sini ada instruksi yang khusus. Jadi Angular ini kan seperti saya bilang tadi, dia berevolusi. Sekarang yang paling up to date itu menggunakan Angular CLI. Tapi ada juga yang bikin Angular Sheet. Angular Sheet itu semacam template project. Jadi tinggal diekstrak, kemudian kita langsung coding gitu. Kalau Angular CLI kan kita jalanin komen ya untuk generate-generate. Nah, kemudian ada juga kalau Angular 2 Quick Start, ini tutorial resminya Angular, itu dia bikin sendiri ininya, struktur foldernya. Ya. Atau bisa juga check out dari quick apa dari repository. Nah, bisa juga pakai sistem JS, bisa pakai webpack dan lain-lain. Cuma karena kita menggunakan Angular CLI, maka kita lihat tutorial yang khusus Angular CLI. Nah, di sini tutorialnya dia bilang di sini menambahkan ng2 bootstrap, npm install ng2 bootstrap, sama bootstrapnya itu sendiri kita harus install juga ya paketnya. Terus ada di sini min min save ini artinya tambahkan dependensi ini ke package.json. Jadi kalau kita commit ke repository, orang lain clone atau check out, nanti dia bisa ikutan mendownload gitu. Jadi kayak menambahkan ke pom-nya lah gitu ya. Nah, sekarang coba kita jalanin dulu. Ini ya. Nah, dia nanti download. Ini nggak terlalu besar, cuma dua package ya. Package bootstrapnya sendiri sama package ng2 bootstrapnya. Ya. Kenapa? Iya kayaknya. Tapi ntar dari kemarin gitu. Nah, ini ya, ini yang dia tambahkan. Kalau kita lihat di sini, nah di sini yang dimodify itu package.json. Nah, dia menambahkan ini nih. Mana ya? Nih. Nah, ini kalau diperhatikan ada dikit ya. Perubahannya nih di jadi yang berubah dua baris ini, baris 23 sama 25 ya. Nah, kemudian dia juga download nanti dipastikan kalau misalnya ada error, di sini dia udah terdownload belum. Nah, di sini harusnya dia muncul juga nih. Tadi namanya apa? Bootstrap ya. Nah, bootstrap ini ada. Nah, ini ada. Kemudian satu lagi ng2 bootstrap di huruf N. Nah, di sini ada nih, ya. Jadi artinya sudah terdownload, ya. Nah, begitu sudah terdownload, kita bisa langsung mencoba menggunakan template yang sudah disediakan oleh Bootstrap, ya. Jadi kalau kita pergi ke websitenya, di sini Bootstrap, di sini kan ada getting started, kemudian ada example, ya, example. Nah, di sini ada banyak contoh-contoh. Misalnya kita mau pakai yang mana nih? Paling standar paling ini ya. Nah, ini ya. Footernya nggak ada. Kalau mau yang ada footer, cari yang lain contohnya. Nggak ada tapi. Oh, ini nih. Nah, ini ya. Ini yang footer. Oke. Nah, ini kita klik kanan. View source, kemudian kita copy aja semua, kemudian kita pasang. Nah, HTML kita kan ini ya,
pasang di sini. Tapi minus HTML-nya ya. Ya, jadi yang kita butuhkan cuma ininya aja. Nah, ini nggak usah nih. Yang di dalam body aja ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini nama aplikasi ini kita pindahin ke ini project name kan ya. Kemudian ini kita hapus. Kita rapikan. Nah, selanjutnya kita save. Oh, ini belum dijalanin ya. Mana ng-serve? Ng-serve. Nah, ini HTML-nya sudah, tapi CSS-nya belum ya. CSS-nya belum, kita lihat lagi instruksi berikutnya. Nah, kemudian kata dia, tadi kan styles-nya belum terinclude nih, Bootstrap Mint-nya. Gimana cara supaya terinclude? Katanya dia masukkan ke angularcli.json ya. angularcli.json. Kemudian masukkan ke sini supaya ikut dikompile ya. Jadi kita masukkan ke mana angularcli.json ini. Di sini ada styles, masukkan ke sini ya. Oke. Kita lihat. Ini harus di restart kayaknya. Kalau perubahan di angularcli.json dia nggak ikut mengcompile-nya. NPM install, ntar kita ini lagi. Kita coba dulu biar jalan dulu. Oke. Nah, ini udah jalan ya. Ini udah bootstrap ya. Cuma ini masih gede-gede. Ini karena ini ya, sorry. Nah, tapi ini masih belum turun ya. Kalau kita lihat di aslinya, memang dia ada CSS tambahan nih. Ya. CSS tambahan ini sticky footer navbar CSS. Nah, ini kan. Jadi ini kita copy semuanya. Kemudian kita masukkan ke sini app komponen CSS. Nah, masukin sini. Nah, dia compile lagi. Sekarang kita lihat hasilnya. Mana dia kok nggak refresh? Refresh. Si belum ini ya. Coba kita pindahin mungkin nggak di sini. Di CSS yang global nih, coba sini. Terus
Oke, patch headernya ditambahin ya. Padding top 20px supaya dia ke sini. Ya, sip. Oke. Di page header ditambahin stylenya. Di sini nggak usah ada. Jadi semua masukin ke style CSS, kemudian di bawah paling bawah tambahin page header supaya dia agak turun ke bawah. Atau kalau dikasih 10 juga kayaknya masih oke. Coba. Nah, 10 juga oke. Ya. Oke, nah itu kita sudah menambahkan ini ya, sudah menambahkan apa bootstrap. Jadi caranya tadi adalah yang pertama mana tadi ya? Oh ini. Menambahkannya npm install ng2 bootstrap, kemudian bootstrap min-min save. Min-min save ini supaya ditulis di package.json. Kemudian setelah itu tambahkan ini style sini. Ya, udah itu aja dua. Kemudian baru kita copy paste dari template-nya. Ini bootstrap dari contoh ya. Kita view source, copy semua. Yang di copy yang di dalam body aja ya. Yang di luarnya nggak usah. Tapi tag bodinya di copy juga. Nggak usah. Yang ini aja nih dari dalam. Paling bawah JavaScript-nya juga. Nggak usah. Pokoknya di, iya nggak usah. Sampai putar aja. Sampai putar. Nah, kemudian CSS-nya juga di copy juga ya.